Oke, masih di Kalong Show. Di video ini kita akan sama-sama mendengar single terbaru dari salah satu kayaknya penyanyi baru juga ya. Gue gak begitu ngikutin, tapi gue denger-denger ini lagu enak banget. Ya, siapa dia? Nadia Rawil. Ya, mungkin teman-teman gak begitu akrab dengan namanya. Gue juga belum tahu apakah sebelum penyanyi dia model atau apa, gue gak ngerti. Dan yang menarik di sini, salah satu pencipta lagunya adalah Martinus Tintin. Lagu ini judulnya Pernah Mengenalmu. Ya, jadi ini kayaknya dalam banget, siap-siap nangis Bombay ya. Pencipta lagunya adalah Martinus Tintin, kemudian Nadia Rawil sendiri, oke. Kemudian Simhala Avadana. Nah, gua enggak begitu tahu, gua yang kurang pergaulan kayaknya nama terakhir. Dan lu tahu, Martinus Tintin ini gua selalu bilang salah satu hits maker di tahun-tahun sekarang ini. Dia punya lagu Sisa Rasa. Dia punya lagu Melawan Restu yang dinyanyikan, dua-duanya dinyanyikan oleh Mahalini dan dua-duanya hits banget. Kemudian ternyata Anet dan Zara, Shoot Eye-nya itu dia juga yang ciptain. Dia royokan pada saat itu, ada Anet juga ciptain dan itu enak banget. Yakin dalam waktu 2-3 tahun kalau dia terus cetak hits seperti ini, bukan nggak mungkin dia jadi the next Yovie Widianto atau mungkin the next David Foster. Ya, gue yakin banget lagu-lagunya enak ya. Khusus Nadia, memang gue minta maaf banget untuk mungkin untuk fansnya, gue gak begitu tahu banyak tentang Nadia. Ini adalah single keduanya dia. Single pertamanya gue belum dengar, nanti gue akan coba dengar. Tapi gue pengen tahu dia seperti apa di lagu Pernah Mengenalmu. Gak usah lama-lama, langsung kita dengar aja. Tapi mohon maaf, kayaknya gak seluruhnya gue putar di sini. Kalau mau lihat silakan di YouTube-nya atau beli di iTunes atau denger di Spotify ataupun Joox ya. Langsung aja, gak usah lama-lama. Ini gue gak dapat informasi sih, sepertinya Nadia sendiri yang memainkan pianonya ya. Oke, itu verse-nya. Dan gue harus akuin, luar biasa, genius. Luar biasa, enak. Easy listening, ya. Gak rumit, lo meng-cover pun bisa. Oh my God. Bagian ini, indah banget. Ya memang gue, ketika gue dengar karyanya Martinus Tintin, gue ada beberapa musisi yang gue nggak bisa abaikan. Salah satunya adalah gue ngerasa kayak, gue nggak ngerti ya Martinus Tintin ini, ya itu terinspirasi siapa? Tapi gue merasa ada aura Pongki Jikustiknya di sini, ya. Bahkan sepertinya ya, kayaknya ada Badai Krispati, sepertinya. Tapi Pongki Jikustiknya gue kerasa banget. Ini juara banget nih. Jika cinta memang tak sampai. Oh my God. Simple, tapi ngena itu nadanya. Liriknya pun sama. Mudah dinyanyikan, gue ini ya, bukan sesumbar, tapi gue berani jamin ini kayaknya gak lama akan banyak coveran deh dari para YouTuber ya. Siapapun yang memutuskan harus ada piano di bagian ini, menurut gue itu adalah orang yang paling jenius. Lo kayak, gue ngerasa bener-bener ini, gini ya, jujur mendengar lagu ini, gue merasa bukan kayak di tahun 2020-an. Gue merasa seperti di tahun 2000-an, ya, ketika mungkin pada saat itu juga Vanessa Carlton lagi terkenal. Dan gaya permainan siapapun yang memainkan ini, apakah Nadira atau yang main piano, gue gak tahu siapa. Ini jelas ada unsur menurut gue kayak Vanessa Carlton. Pernah ku rela mati, mati untuk dirimu. Jadi
Bagian yang ini indah banget. Gila sih kalau lagu ini nggak booming, gila ya. Gue nggak tahu strategi apa yang dipakai sama ini kan Trinity itu kan ungu ya, teman-teman sama siapa lagi gitu. Gue rasa sekelas Trinity itu pasti tahu cara promosi yang terbaik buat ibaratnya Harta Karun ya. Ini Harta Karun. Trinity juga kemarin juga si Naura Ayu diciptain sama Barsena. Nah itu gila juga. Tapi memang ini bedanya gue gak tahu ya. Kenapa rada pelan. Ngerti gak? Setelah berapa bulan barulah lagu itu di cover banyak orang dan sempat masuk 200 besar iTunes lagunya Naura itu. Gue berharap ini lebih cepat boomingnya. Gak tahu deh pakai strategi apa. Cuman sayang banget kalau ini lagu gak booming. Lu denger ada akustik gitarnya ya. Kerasa banget ya. Lagu ini menurut gue bukan lebay, tapi menurut gue ini relatif sempurna. Pertama, lu punya lirik luar biasa dahsyat ya, yang mungkin lagi mengalami juga apa yang lagu ini tuliskan, mungkin bisa nangis Bombay. Kemudian juga dari nada menurut gue juara banget, ini gila banget nadanya ya. Dari pemilihan sound menurut gue ini genius loh, maksud gue gak ngasal. Ada kemarin baru minggu lalu gue riak penyanyi terkenal ya, jebolan Expector. Wah suaranya enak, gue suka. Tapi aransemen dan soundnya gila jadul abis. Menurut gue gak cocok, padahal nadanya enak, liriknya bagus. Hancur banget, menurut gue hancur banget. Ini, sampai dia pilihan snare drumnya, menurut gue itu adalah pilihan yang paling tepat. Ya kan drumnya? Oh. Wih, kesini dulu. Jangankan soundnya, progresinya pun genius banget. Nah kan beda lagi. Ya gak langsung 2000-an banget, gak langsung. Gua rasa gak ada alasan lagu ini gak booming. Menurut gua udah lagu seenak ini, gua gak ngerti strateginya seperti apa. Tapi saran gue, kalau strategi yang digunakan sama dengan strateginya Naura, mendingan saran gue jangan deh, ya. Karena lo bayangin, baru rilis bulan apa, baru booming-boomingnya tuh 2 bulan, 3 bulan kemudian, ya. Gue nggak tahu, gue nggak ngerti strateginya seperti apa. Gue juga belum pernah menjual musik. Tapi bagi gue, kalau memang pakai strategi A untuk karya seindah ini, gak tok cair, lo kayaknya harus pakai strategi yang beda ya. Karena gue belajar dari Naura juga Trinity, gue inget Naura itu lagunya enak banget ya, tapi telat dan gak tahu sekarang masih ada di chart apa enggak. Sayang banget, ini gue gak mau kejadian lagi, jujur aja. Jangan sampai kejadian lagi ya. Gimana ceritanya deh, bikin viral, bikin banyak orang yang mengcover lagu ini brilliant banget. Congrats untuk Nadia, untuk Martinus Tintin, dan juga pencipta lagu lainnya yang namanya susah banget ya. Oke, okay, congrats. Gue doakan semoga booming. Ini enak banget, abis ini gue langsung beli di iTunes. Oke, okay? Sukses untuk semuanya ya. Setelah ini ada mantan jawara namanya Kamasean. Ada yang inget gak? Baru saja mengeluarkan single. Tapi di next video, stay calm.